E-book menjalani series Dikta dan Hukum. Natasha Wilona dikabarkan kini sedang sakit. Hal ini terlihat dari postingan Natasha Wilona di akun Twitter miliknya yang menuliskan bahwa dirinya kini sedang sakit. Sakit, tulis Natasha Wilona di akun Twitter miliknya pada tanggal 14 Desember tahun 2021. Padahal sebentar lagi Natasha Wilona akan berulang tahun yang ke-23 tahun. Postingan Natasha Wilona itu mengundang banyak pertanyaan dari warganet. Es Rahayu, sakit apa kak? Jangan sakit dong kan besok mau rayain hari jadinya Kanita Sofia Winandi. GWS Cici kan bentar lagi mau ulang tahun Ciwi dia. Cepet sembuh kak, jangan sakit terus ya, kan besok ultah. Semangat kak Wilo. Natasha Wilona yang kabarnya kini sedang sakit meminta agar warganet menjaga kesehatan. Jaga kesehatan ya, tulis Natasha Wilona. Natasha Wilona juga mengingatkan agar tidak begadang. Jangan begadang, tambahnya. Pesan itu seolah menyemangati Natasha Wilona agar segera sembuh dari sakit. Makan jangan sembarangan, sebutnya lagi. Bahkan Natasha Wilona juga meminta agar banyak minum air putih dan minum vitamin. Minum air putih yang banyak dan minum vitamin, tambah Natasha Wilona. Tak hanya itu, banyak juga warganet yang mendoakan agar Natasha Wilona segera sembuh dari sakitnya. Karena Natasha Wilona akan ulang tahun pada tanggal 15 Desember tahun 2021, besok. Sementara Abun Sungkar malah meminta agar Natasha Wilona yang kini sedang sakit untuk menjaga hatinya. Jaga hati, tulis Abun Sungkar. Bahkan dua hari lalu Natasha Wilona sempat dikunjungi oleh Emeraldi Rafael ke lokasi syuting. Emeraldi Rafael juga sempat membawakan hadiah untuk Natasha Wilona agar sahabatnya itu cepat sembuh.